Sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang sosok Robin Longstride atau lebih dikenal dengan sebutan Robin Hood. Dia adalah seorang archery atau pemanah di antara pasukan salib lainnya di bawah kepemimpinan Raja Richard the Lionheart yang memutuskan untuk merubah pendiriannya saat melihat ketidakadilan di tanah kelahirannya sendiri. The laws of this land enslave people to its king. And I know, France, to Palestine, and back. In tyranny lies only failure. Lalu bagaimanakah kisah perjalanannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur cerita dari film Robin Hood. Berlatar pada tahun 1199, diceritakan pada saat itu di benteng Calus, Prancis, di mana sedang terjadi pengepungan oleh pasukan Inggris untuk mengalahkan benteng tersebut. Hal ini terjadi saat Raja Richard bersama rombongan pasukannya mengalami kekalahan dan pulang dari Perang Salib. Di antara ribuan pasukan Inggris, ada seorang pemanah handal dan hebat yang bernama Robin Longstride. Dia terlihat baru saja pulang berburu demi membantu logistik pasukan salibis Inggris yang masih tertahan untuk pulang ke tanah airnya karena ambisi sang raja. Sire. Your bath, sire. We're like the bells of hell! One more castle to sack. Tak lama kemudian, Robin dan seluruh pasukannya mendengar suara trompet, tanda bahwa penyerangan terhadap benteng Prancis itu akan kembali dimulai. Mereka menunggu aba-aba Raja Richard untuk menjalankan strategi perangnya. Penyerangan besar-besaran pun terjadi tak terelakkan. Pasukan Inggris dengan strateginya berhasil mengawali langkah awal penghancuran gerbang utama. Setelah berhasil membakar gerbang utama benteng Prancis itu, seluruh pasukan Inggris akhirnya dapat beristirahat dan berpesta untuk menunggu pintu gerbang itu runtuh dengan sendirinya. Pada malam itu, terlihat Robin yang mahir dalam bermain judi karena dia selalu menang dalam permainan itu. Dan atas situasi tersebut, seorang tentara bernama Little John mencoba melawannya dan mengatakan bahwa Robin bermain dengan cara yang curang. It's no pee. This game is a trick! Perkelahian pun terjadi di antara mereka, membuat Raja Richard dan pengawalnya yang bernama Robert Locksley datang menghampiri mereka. Melihat kedatangan sang raja, dengan sengaja Robin mengutarakan kejujurannya. Seolah dia bersikap menentang prinsip dan ideologi Raja Richard selama misi perang salib, hingga menyebabkan Raja Richard marah kepadanya.
Keesokan harinya Robin bersama sahabatnya dihukum dengan cara dipasung, sehingga menyebabkan mereka tak bisa mengikuti peperangan selanjutnya. Mereka adalah Alan, Will, dan Little John, seorang tentara yang menyebabkan pertengkaran malam tadi. Sementara di tempat lain, terlihat seorang prajurit Inggris bernama Godfrey, yang ternyata dia bersekutu dengan Raja Prancis, yaitu King Philip, dan melakukan pengkhianatan demi bisa membunuh Raja Richard. Atas negosiasi itu, Raja Prancis menjanjikan harta dan jabatan jika Godfrey berhasil menjalankan misinya. I can take London with an army of cooks. There's England. And your friend John. Ah, ta merde! You know the exact place? À votre service, monsieur. Non, non. C'est moi. Kembali pada situasi perang di Benteng Kalus. Di atas menara, tanpa diduga ada seorang prajurit pemanah Prancis yang tepat menembakkan panahnya di leher Raja Richard, hingga akhirnya sang raja tewas dalam perang itu. Kematian sang raja pun menyebar, dan salah satu prajurit Inggris bernama Jimmy yang melihat hal itu, bergegas pergi menuju tempat hukuman untuk memberitahu kabar itu kepada Robin, hingga mereka sepakat untuk melarikan diri dari peperangan itu. I'll come with you. No, you're not. Where are we going? The coast into a boat before Mother Maria. The road will be dangerous. He might be useful. Singkat cerita, setelah kekalahan pasukan Inggris dan kematian Raja Richard, di sebuah hutan yang sepi, terlihat Locksley, seorang kesatria pengawal raja, sedang melakukan perjalanan pulang demi mengabarkan kematian sang raja dan mengantarkan mahkotanya ke Istana London. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok Godfrey yang bersekutu bersama pasukan Prancis, hingga semua kesatria Inggris terpojok dalam jebakan itu dan berhasil dilumpuhkan. Setelah itu Godfrey menyuruh anak buahnya untuk menyerah harta dan mengambil mahkota sang raja demi sebuah bukti kematian Raja Richard yang akan dia persembahkan kepada Raja Prancis. Namun di saat yang bersamaan, kuda putih milik Raja Richard yang membawa tas berisi mahkota itu mendadak lari menjauhi mereka. Kejadian itu juga disaksikan oleh Robin bersama rekan-rekannya yang sedang berada dalam perjalanan pelarian mereka, hingga Robin berpapasan dengan kuda itu. Di saat itu pula, beberapa pasukan Prancis datang dan berhasil membunuh Jimmy. Atas kejadian itu, Robin langsung bergegas untuk melacak dan mengikuti arah mereka, dan dia pun sampai ke tempat di mana aksi pembantaian itu terjadi. Mereka langsung menunjukkan skill memanahnya dan berhasil melumpuhkan pasukan Prancis itu. Walaupun saat itu Godfrey berhasil meloloskan diri. Saat Robin memeriksa mayat-mayat pasukan Inggris, tanpa sengaja dia mendengar suara Locksley yang sedang sekarat. Lalu dia pun berwasiat kepada Robin supaya bisa menghantarkan mahkota raja ke Istana London, serta memberikan pedangnya kepada ayahnya yang berada di kota Nottingham dan bernama Sir Walter Locksley. Di saat yang bersamaan, kuda putih pembawa mahkota raja itu kembali menghampiri mereka. Seketika itu Robin mempunyai ide cemerlang, yaitu dengan cara berpura-pura menjadi kesatria pengawal raja yang bertugas mengantarkan mahkota tersebut menggunakan kapal Inggris yang sedang menunggunya di pelabuhan. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di sebuah pantai terpencil di perairan Prancis. Kemudian Robin pun langsung melakukan aksi sandiwaranya, seolah dia adalah Locksley pengawal raja yang bertugas membawa berita kematiannya ke istana. Semua pelaut Inggris itu tak menyadari bahwa Robin sedang menyamar menjadi sosok Robert Locksley, hingga akhirnya mereka bisa pulang tanpa dicurigai. Di tengah perjalanan, di dalam kapal itu tak sengaja Robin melihat ukiran slogan yang tertulis di gagang pedang wasiat itu. Walaupun dia tak memahami apa makna tulisan tersebut, tapi seolah pedang itu membawa ingatannya kepada masa lalu.
Sementara di tempat lain di dalam istana kerajaan London, ratu kerajaan Lady Eleanor terlihat bergegas menuju kamar anaknya yang bernama Pangeran John. Dia merupakan adik dari Raja Richard Lionheart dan satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Diketahui saat itu Pangeran John berselingkuh dengan seorang wanita Prancis yang bernama Isabella, yang ternyata dia adalah keponakan Raja Prancis yaitu King Philip. Melihat hal tersebut, ratu pun marah karena merasa anaknya tak pantas menjalin hubungan dengan keluarga dari musuh bebuyutan Inggris. Walaupun Pangeran John sempat membela diri dengan alasan istri resminya sampai saat ini tak bisa memberikannya keturunan. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlayar, akhirnya kapal mereka telah sampai di tanah Inggris. Dan ternyata kapal itu berlabuh langsung menuju istana London, membuat Robin serta teman-temannya tak mampu melarikan diri sesuai apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Words of advice on this tragic occasion. Do not look in her eyes when you tell her. Agnes? You will present the crown to Lady Eleanor. Berita kepulangan telah menyebar seantero kerajaan. Mereka pun berbondong-bondong menyambut kepulangan Raja Richard. Namun semuanya terkejut karena sang raja tak kunjung turun dari kapal. Dengan membawa mahkota raja, Robin akhirnya nekat menyampaikan kabar kematian Raja Richard kepada Lady Eleanor, membuat semua rakyat tercengang. Karena di saat itu pula Pangeran John dinobatkan untuk menaiki tahta menggantikan Raja Richard. A king is dead. Long life, my son. Long live the king! Long live the king! Long live the king! Namun perlakuan tak menyenangkan dirasakan oleh Robin saat dia hendak mendapatkan penghargaan dari raja barunya. Tapi di saat yang bersamaan, Raja John mengurungkan niatnya hanya karena Robin mengaku berasal dari Nottingham, yang mana kota tersebut masih memiliki tunggakan pajak pada kerajaannya. Owes tax to the crown. Your father, Sir Walter. Make way! Your Majesty. Sementara itu di saat yang bersamaan, ternyata Godfrey si pengkhianat itu juga telah berada di istana London. Lantas dia sangat khawatir jika Robin akan membocorkan pengkhianatan yang telah dilakukannya, hingga dia pun segera menyuruh anak buahnya agar segera membunuh Robin. Di hari itu pula, mereka mengetahui bahwa Robin berserta ketiga temannya akan pergi meninggalkan istana untuk melakukan perjalanan selanjutnya demi bisa mengantarkan pedang wasiat itu. Hingga pada malam harinya, saat Robin dan ketiga rekannya beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba mereka didatangi sekelompok pencuri misterius dan berhasil mencuri semua harta mereka. Saat mereka tersadar, di waktu yang sama mereka melihat pasukan anak buah Godfrey yang sepanjang hari membuntuti mereka. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Robin dan temannya berhasil melumpuhkan semua anak buah Godfrey, walaupun salah seorang pemimpin dari mereka berhasil melarikan diri. They've stolen my fortune. One of them got away. Keesokan harinya di dalam istana London, terlihat Raja John sedang melakukan rapat bersama petinggi kerajaan, membahas tentang kepulangan para tentara Raja Richard yang sebentar lagi akan tiba di istana. Hal itu membuat Raja John merasa kebingungan, karena semua tentara yang berhasil pulang itu harus dibiayai oleh istana. Maka dia langsung berinisiatif untuk gencar memunguti pajak dari kota lain, demi bisa menambah pemasukan kerajaan. Situasi itu dijadikan kesempatan oleh Godfrey demi bisa menjilat Raja John. Terlebih dia adalah sahabat karibnya sedari kecil, dengan cara memberikan masukan untuk menaikkan pajak kepada para bangsawan yang memimpin tiap-tiap kota di Inggris. Atas masukannya itu, dia pun berhasil melengserkan William dari jabatannya. Padahal semua itu merupakan rencana yang telah disusun oleh Godfrey untuk bisa mengadu domba para bangsawan Inggris supaya mereka membenci Raja John, kemudian memecah belah persatuan mereka hingga membuat Prancis lebih mudah untuk menyerang Inggris. But I will choose carefully as well.
Walaupun atas rencana itu, secara diam-diam, William mengirim seorang mata-mata untuk terus memantau pergerakan dan rencana busuk Godfrey, hingga akhirnya Godfrey bersama orang-orangnya berangkat menuju utara. Di tempat lain, Robin dan ketiga temannya telah sampai di kota Nottingham. Dia pun bergegas mencari informasi tentang ayah dari mendiang Robert Locksley, yang bernama Sir Walter Locksley. Hingga tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang wanita bernama Lady Marion. Robin langsung menjelaskan kedatangannya, yaitu untuk bertemu dengan Sir Walter, demi bisa mengembalikan pedang wasiat, dan menyampaikan bahwa anaknya telah gugur. Robin Longstride. Plain Robin Longstride. Either you're going blind or you're looking for charity. I wish to see Sir Walter Locksley. This way. Setelah pertemuan itu, Lady Marion menjelaskan bahwa dirinya adalah istri dari mendiang Robert Locksley dan menceritakan masa lalunya bahwa pada saat pemerintahan Raja Richard, kerajaan mewajibkan seluruh pria untuk ikut berperang. Sejak saat itulah, dia tak pernah bertemu lagi dengan suaminya. Kesedihan juga nampak di wajah Sir Walter. Dia tak menyangka anak laki-laki satu-satunya telah gugur dalam pertempuran. Atas rasa terima kasihnya, lalu dia mengajak Robin untuk makan malam bersama mereka. Common enough, but noble Saxon name, Robin Longstride. You've taken a long road to bring this to me. Marion, more wine. Di saat itu pula, Robin mencurahkan rasa penasarannya dan menanyakan tentang arti tulisan pada pedang tersebut. Lalu Walter berjanji akan memberitahu Robin sebuah rahasia dengan syarat dia harus bersedia bersandiwara untuk tetap menjadi sosok Locksley sebagai anak kandungnya. Tapi Lady Marion tak terima jika Robin harus berpura-pura menjadi suaminya. Walaupun Walter sebagai mertuanya menjelaskan, jika orang-orang tahu bahwa Robert sudah meninggal, maka Lady Marion tak dapat mewarisi kekayaan dan harus menyerahkan semua tanahnya kepada kerajaan. Hingga akhirnya dengan terpaksa, Marion menyetujui hal tersebut. Tell them to ring the church that my son has arrived in celebration. And hold wine, please. Sementara itu di sebuah pantai selatan Inggris, mata-mata William berhasil mendapatkan informasi penting bahwa dia melihat puluhan pasukan Prancis yang telah mendarat di tanah Inggris, dan dia pun langsung bergegas melaporkan informasi itu kepada William. Keesokan harinya, Lady Marion mengajak Robin berkeliling kota, dan ketika sampai di sebuah gereja, Robin bertemu dengan seorang pendeta yang sedang mengumpulkan upeti berupa biji gandum untuk dikirim ke kota York. Pendeta itu menjelaskan bahwa mereka harus tunduk kepada istana London. Namun saat itu pula Robin kembali mengancam pendeta itu bahwa dia telah menjual alkohol madu secara diam-diam, hingga mereka pun sepakat untuk melakukan sebuah tindakan balasan. Aksi nekat pencurian upeti kerajaan itu dilakukan dengan cerdik, tanpa kesulitan yang berarti. Akhirnya mereka pun berhasil merebut kembali biji gandum yang menjadi hak warga kota Nottingham. I demand to know who you are. Good evening, friend. Good. My advice is to plant it now by moonlight. How much further? About 11 miles. The Lord take it. Sementara itu di tempat lain, Godfrey bersama pasukan Prancisnya telah sampai di utara Inggris, tepatnya di kota Barnsdale, yang dipimpin oleh Baldwin untuk menagih pajak. Dengan mengatasnamakan Raja John, Godfrey melakukan aksi keji dan menghancurkan kota. Hingga dia bersama pasukannya berhasil menghancurkan kota-kota lainnya dengan tetap mengatasnamakan Raja John, hingga membuat para bangsawan dan pemimpin di tiap kota terhasut dan memutuskan untuk melawan Raja John. Those persons refusing to abide
Beberapa hari kemudian, William langsung menemui Ratu dan mengabarkan soal rencana busuk Godfrey yang bekerja sama dengan Prancis dan berhasil mengelabui Raja John demi bisa memecah belah para pemimpin kota di seluruh Inggris. Akibat rencana liciknya itu, saat ini para bangsawan bagian utara menyatakan perang kepada kerajaan. Dan mendengar hal itu, Ratu sangat terkejut. Kemudian dia langsung menemui Isabella untuk memberitahu pengkhianatan Godfrey. Hingga saat itu pula Ratu bisa mengetahui ketulusan Isabella terhadap anaknya. You lie! Godfrey! The bloody... No! Scene berpindah di mana saat itu Robin sedang berburu di dalam hutan. Di saat yang sama dia tak sengaja melihat Lady Marion dari kejauhan. Tapi saat dia hendak mengejarnya, tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok pencuri. Ternyata, selama ini Lady Marion bergabung dengan kelompok mereka. Karena faktanya, mereka adalah para pemuda Nottingham yang memutuskan untuk pergi dari rumah dan menjadi pencuri gelap. Hal itu dikarenakan rasa ketidakadilan yang dilakukan oleh kerajaan, hingga terjadi kesenjangan antara pihak kerajaan, bangsawan, dan rakyat jelata. You're a chance. You know where to find me. Wife? Di tempat lain, Raja John segera menemui William sebagai mantan pejabat untuk meminta pendapatnya. Kemudian William langsung memberikan saran bahwa jika Inggris ingin menang, maka Raja John harus meminta maaf pada para pemimpin di tiap kota agar mereka mampu membantu kerajaan untuk berperang melawan Prancis yang saat ini telah merencanakan invasi. Walaupun Raja John menolaknya dengan sangat sombong. We will meet them with the pikes of our militia in their gizzards. It's Robert Baldwin. You have lost your touch, Marshal. Sementara Godfrey langsung mengutus anak buahnya untuk mencari Robin yang telah diketahui berada di kota Nottingham. Di waktu yang sama, dia menyuruh anak buahnya menemui Raja Prancis untuk memberikan sinyal bahwa waktu penyerangan telah tiba. Dites-lui que le moment est venu. Hingga pada malam harinya saat kota Nottingham mengadakan pesta, secara diam-diam William datang menemui Sir Walter dan menceritakan tentang kekacauan yang sedang terjadi. Seketika itu pula Sir Walter memberitahu William bahwa sosok anaknya itu sebenarnya adalah Robin, anak dari Thomas Longstride yang terkenal. Agni, Leonis, Fion. We've met before. Yes, I don't know. No, when you were a child. Dia adalah sosok filsuf terkenal yang berani mengutarakan pandangan-pandangan kritisnya terhadap kerajaan. Hingga atas hal itu pula, Thomas Longstride mengabadikan kata-kata filsafatnya yang sampai saat ini terngiang di hati para kesatria Inggris. Kata-kata itu mampu membakar semangat para rakyat dan para bangsawan untuk bersatu. Hingga mereka pun sepakat untuk menulis surat piagam yang isinya memberikan hak-hak kepada rakyat untuk mendapatkan kebebasan dari belenggu kerajaan. Namun sangat disayangkan, sebelum surat itu disampaikan dan ditandatangani oleh sang raja, pada pagi harinya Sir Walter memberikan surat perjanjian yang diprakarsai oleh para bangsawan terdahulu. Dia meyakini bahwa Robin mewarisi semangat dan tekad sang ayah. Hingga tak lama kemudian, William mengirim utusan untuk menginformasikan bahwa sebentar lagi para bangsawan Inggris akan datang untuk menyerbu istana. Utusan itu meminta Sir Walter untuk datang mendamaikan suasana. Namun dia malah menyuruh Robin untuk mewakilinya pergi ke sana. Sementara di kota Barnsdale, tempat para pemimpin dan bangsawan berkumpul, William terlihat terus memohon agar mereka semua membatalkan penyerangan, karena ini semua adalah taktik licik dari Godfrey untuk memecah belah persatuan mereka. And tell the king that we will meet him by the king long before Godfrey. He will not fight to save John's crown. Tiba-tiba di tengah perdebatan, Raja John datang dengan sikap arogan dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwasanya dia telah diperdaya oleh Godfrey sahabatnya sendiri.
Dia pun meminta agar para bangsawan membantunya untuk berperang. Namun para bangsawan sudah tak peduli lagi, karena mereka semua muak akan peraturan kerajaan dan menganggap Raja John tak pantas menaiki tahta. Di waktu yang sama, Robin telah sampai di kota Barnsdale dan melihat sebuah prasasti berupa tugu batu, tempat di mana dulu ayahnya dieksekusi. Dia pun langsung melihat tulisan yang diabadikan mendiang ayahnya di tugu itu. Tak lama kemudian, sampailah Robin di tempat para pemimpin berkumpul. Terlihat Raja John tetap angkuh pada pendiriannya dan mempertahankan gengsinya. Hingga pada akhirnya, Robin berbicara dengan suara yang lantang. The laws of this land enslave people to its king. And I know, from France to Palestine and back, in tyranny lies only failure. Dengan kalimat-kalimatnya yang mengagumkan, akhirnya Raja John terdesak dan menyetujui permintaan para bangsawan. I only have to nod. On my mother's life, I swear. Such a charter will be written. Sementara di tempat lain, Godfrey bersama pasukan Prancis telah sampai di kota Nottingham. Mereka langsung menghancurkan seisi kota. Walaupun mereka tak berhasil menemukan Robin, namun akhirnya Godfrey berhasil menemukan Sir Walter, dan tanpa belas kasihan, Godfrey langsung membunuhnya. Who calls here? I call for Robin Locksley. If you dare. Lord have mercy. Tanpa disangka, para pasukan pencuri gelap diam-diam datang untuk membantu rakyat Nottingham. Dan di waktu yang sama, Robin pun datang di tempat itu. Melihat posisinya yang terdesak, Godfrey langsung melarikan diri dan menumbalkan semua pasukannya untuk menahan pasukan Robin. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Robin mengumpulkan pasukan Prancis yang tersisa, lalu menginterogasi mereka demi mendapatkan informasi kedatangan pasukan Prancis yang akan melakukan invasi terhadap Inggris. Where will King Philip land and when? Dungeness! Dungeness! 2 days! Setelah acara pemakaman selesai, Robin dan pasukannya memantapkan diri untuk pergi ke medan perang demi bisa menghalau invasi Prancis yang diketahui akan bersandar di pantai utara Inggris. Hingga singkat cerita sampailah pada hari kedatangan pasukan Prancis. Semua pasukan Inggris telah siap untuk berperang dengan strategi pertahanan yang telah mereka rencanakan, yaitu membagi pasukan menjadi 2 tim. Robin dan pasukan pemanah lainnya berada di atas tebing untuk menyerang infanteri pasukan Prancis. Sementara tim infanteri lainnya dipimpin langsung oleh Raja John, walaupun dia harus terus dikawal oleh William dan pasukan berkuda untuk bertempur di garis depan. Excellent plan. Pertarungan pun dimulai. Serangan pertama dilancarkan oleh pasukan Robin. Dengan dihujani panah, mereka berhasil melumpuhkan ratusan pasukan Prancis. Kemudian Robin membawa timnya untuk bergabung dengan pasukan infanteri. Adventure!
Di saat yang bersamaan, Lady Marion muncul secara tiba-tiba menggunakan kuda lengkap dengan baju perangnya. Ternyata dia membawa kelompok pencuri gelap untuk bergabung membantu pasukan Inggris. Sontak Robin pun terkejut saat melihat Lady Marion yang sudah dianggap sebagai istrinya datang dalam peperangan itu. Dia sengaja datang untuk membalaskan dendam kematian Sir Walter sebagai mertuanya. Hingga emosinya tak bisa terbendung saat melihat Godfrey. Kemudian dia langsung bergegas menyerang Godfrey secara membabi buta. Robin pun datang untuk membantunya, hingga dia mengalami kesulitan saat posisinya terpojok di antara kapal-kapal pasukan Prancis. Momen itu menjadi kesempatan Godfrey untuk melarikan diri dari peperangan. Tapi dengan penuh rasa percaya diri serta skill senjata panahnya, akhirnya Robin berhasil melesatkan anak panah tepat mengenai leher Godfrey, hingga seketika itu dia langsung tewas di tempat. Melihat pasukannya terus-menerus dibantai oleh pasukan Inggris, Raja Prancis pun langsung memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur, melupakan rencana invasinya, dan bergegas meninggalkan perairan Inggris. Akhirnya pihak Inggris memenangkan peperangan. Namun di momen haru dan membahagiakan itu, para rakyat Inggris menyuarakan nama Robin sebagai pahlawan paling berpengaruh bagi mereka. Dan mendengar hal itu, Raja John terlihat cemburu dan marah karena Robin berhasil mencuri perhatian rakyat Inggris. Hingga singkat cerita, di hari saat Raja John akan menepati janjinya untuk menandatangani surat piagam perjanjian tentang hak-hak rakyat Inggris, seketika itu Raja John mengingkarinya dan membatalkan perjanjian itu. King by divine right, look to your estates. Instead, I command you to speak, sir. Hingga scene pun berpindah setelah beberapa bulan di kota Nottingham. Terlihat seorang serif utusan kerajaan membacakan surat pengumuman dari Raja John yang berisi informasi bahwa Robin saat ini adalah buronan kerajaan yang dijuluki sebagai Robin the Hood. Nail, please, and a hammer. A nail! Dan di akhir kisahnya, Robin akhirnya dianggap sebagai penjahat kerajaan, walaupun faktanya dia telah mempunyai jasa besar untuk menyelamatkan kerajaan Inggris. Atas hal itu pula lah, Robin memutuskan niatnya untuk bergabung bersama pasukan pencuri gelap, dan dengan ini pula, film pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.